Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Tole di SNS Channel. Untuk kali ini, Mas Tole akan berbagi tips cara membaca pesan BBM tanpa harus merubah notifikasi dari D ke R ya. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Langsung saja, di sini ada dua aplikasi. Notifikasi D ya, berarti pesan belum dibaca. Kita buka akun BBM SNS Channel yang ini ya. Ini pesannya sudah masuk, kita buka. Kita sudah membaca pesan dari akun BBM dari SPT ya. Nah, kita cek lagi ke akun yang BBM SPT. Nah, di sini notifikasinya yang tadi D berubah menjadi R. Ini sudah aktif. Kita coba keluar dan kita coba ngirim lagi ke SNS Channel. Kita copy saja ini. Kita kirim ya ke SNS Channel. Ini D ya, notifikasinya masih D. Kita coba buka BBM yang SNS Channel. Ini ada pesan masuk ya. Kita buka. Nah,
Terus kita baca pesan dari SPT yang tadi kita kirim. Nah, ini kita sudah baca. Jelas ya, ada perbedaan ya antara yang sebelumnya sama yang ini. Ini pada titik ini ya, yang kuning sama yang ini. Perbedaannya, kita cek ke BBM SPT yang tadi ngirim. Kita buka. Wabarakatuh.